Pas aku goreng bumbunya, tetangga aku sampai bersin-bersin gitu loh. Oke, langsung kita OTW. Nah, hari ini kita bakalan memasak lagi nih teman-teman. Rencananya sih hari ini aku bakalan memasak sayur pepaya berserta ayam yang disuwir-suwir tuh. Ini pepayanya aku dapat dari rumah tangga. Pas aku tanyain punya pepaya nggak? Itu di belakang ada. Ini langsung saja pepayanya aku sikat. Kemudian aku kupas-kupas dulu deh. Selesai aku kupas-kupas, kemudian aku mau cuci dulu, nanti takutnya gatel loh. Ini pepayanya aku potong tipis-tipis aja, biar nanti makin cepet matangnya. Tapi kalau mau dipotongnya besar-besar juga boleh tuh, sesuai selera aja. Saset-saset-saset, ini pepayanya selesai dipotong. Ini dia penampakannya nih teman-teman. Nah, ini aku punya kacang batuan. Kalau di tempatku disebutnya kacang batuan loh. Kacang batuannya aku rebus tuh di air yang mendidih. Di pancinya satu lagi, aku juga rebus ayam. Bumbu sayur pepayanya sudah selesai diracik sama temanku. Ada kemiri, kunyit kencur jahe lengkuas, bawang merah putih, cabai dan serai, terasi garam gula, terakhirnya tinggal timpa deh pakai micin. Ini bumbunya langsung saja aku cemplungin ke chopper batu. Setelah itu langsung saja deh aku tumbuk-tumbuk tuh. Aku tumbuk-tumbuk sampai bumbunya hancur. Saset-saset-saset, ini bumbunya sengaja tuh enggak aku tumbuk-tumbuk sampai benar-benar halus biar tekstur-tekstur bumbunya masih ada. Ini bumbunya langsung saja tuh aku cemplungin ke rebusan kacang batuan tadi. Kacang batuannya setengah mateng, langsung deh aku cemplungin pepayanya. Oke, ini kita tinggal tunggu sampai mateng ya. Nah, ini pas aku liatin ternyata ayamnya sudah mateng. Langsung saja deh aku goreng tuh. Ayamnya selesai aku goreng, langsung saja deh aku geprek-geprek tuh. Ayamnya aku geprek-geprek, biar nanti pas disuwir-suwirnya makin gampang ya teman-teman. Nah, ini ayamnya langsung saja deh aku suwir-suwir. Kalau lagi suwir-suwir ayam seperti ini, enaknya sambil menghayal warisan milik tetangga tuh. Hehe, bercanda guys. Oke, ini kita mau bikin bumbu buat ayam di suwir-suwirnya. Cabai besar kecil, terasi garam, kita ulek-ulek tuh. Diulek-ulek sampai bumbunya hancur. Saset-saset-saset, ini aku mau tambahin juga tuh bawang. Bawangnya aku sisir-sisir aja. Dipotongnya nggak beraturan juga boleh, yang jelas tipis-tipis. Nah, ini kemudian bawangnya aku campur, kemudian aku ulek tuh. Tapi diuleknya jangan sampai hancur ya. Bumbunya langsung saja deh kita goreng. Kalau tetangga sudah mulai bersin-bersin, langsung saja deh kita masukin ayamnya tuh. Ini tinggal diaduk-aduk. Aku tambahin sedikit cabai hijau biar nanti kalau digigit makin nendang. Oke, biar makin mantap, ini aku tambahin juga perasan jeruk limau. Saset. Nah, ini dia penampakan masakan kita hari ini. Gimana nih teman-teman? Mantap gak tuh? Sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, sekarang waktunya buat kita coba nih. Mari langsung kita coba ayamnya dan juga ini nih, pepaya muda berserta kacang batuan. Jadi langsung kita sikat nih. Kita bakal coba nih, langsung kita sikat nih. Wih, mantap kan? Mantap. Coba. Ini tuh favorit nih, kalau pepaya-pepayaan gini jenisnya, misalkan dengan pepaya itu, ini favorit aku nih. Kita coba juga nih ayamnya. Kita cobain tambahin sambal hijau. Apa namanya? Cabai hijau. Thank you.
Terus Waram. Oke guys, kita bakalan tambah nasinya lagi. Nah ini barusan kita tambahin nasi lagi. Tambahin nasi lagi karena sayang banget nih lauknya masih banyak nih guys. Sayang banget lauknya masih banyak, jadi kita tambahin nasi lagi nih. Oke, sikat lagi nih. Mantap guys. Thank you.